Ditemui pada sidang media, pengendali Pahang, Dollar Saleh, tidak dapat menyembunyikan kekecewaan terutama 20 minit perlawanan awal sehingga keadaan menjadi lebih sukar setelah terpaksa bermain 10 pemain. Namun, beliau tetap kagum dengan anak-anak buahnya yang mempamerkan kebangkitan sehingga ke whistle penamat. Saya pun tak boleh nak buat apa dah. Tapi kita lupakan benda tu. Walaupun yang pentingnya dengan 10 orang, kita masih lagi tidak mengaku kalah. Dan saya sebagai jurulatih rasa bangga dengan corak permainan khasnya dalam separuh masa kedua. Semua players bagi yang terbaik hari ini. Dan cuma result tidak memihak pada kita. Ketua pasukan Matthew Davies nyata kecewa dengan kekalahan tersebut. It's obviously pretty disappointing. It's heartbreaking to come, you know, this far and then not follow through with the trophy, but at the same time, you know, that's the way the grand final works. You know, one team has to lose and today it was us. Berbanding Pahang, Kedah nyata lega apabila bangkit dengan kemenangan dan berjaya mengekang segala asakan Tok Gajah yang nyata mempunyai corak perlawanan yang lebih bagus. Kita memang kita tahu simple football daripada Pahang. Pahang tidak banyak menggunakan midfield. Pahang bermain direct football terus ke hadapan. Mereka mempunyai pemain-pemain yang fizikal yang kuat di depan. Mempunyai sayap yang begitu lincah di kiri dan kanan. Jadi saya rasa alhamdulillah kita dapat handle situasi itu. Manakala bagi Ketua Pasukan Kedah Khairul Helmi Johari, kemenangan Piala FA harus dijadikan azimat untuk pasukan kembali memperbaiki prestasi bagi menghadapi baki perlawanan Liga Super. Terbaiklah. Suka untuk kita buat kerja kalau kita tak dapat satu tim yang macam ni. Then kita champion malam ni, saya harap player balik dapat refresh balik. Kita perbaiki segala kesilapan yang kita lakukan. Then kita ready untuk league nanti.